Selain dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad 1438 Hijriah, kelompok pengajian Majelis Taklim Miftahul Jannah Salaiba, Kelurahan Bontang Baru, juga meresmikan berdirinya grup Hadra Masjid At-Taqwa pada Jumat 6 Januari 2017 kemarin. Yang makan siapa nanti? Bapak yang kemarin. Sikit-sikit ya. Kemudian jiwa itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya serahkan, Pak. Dilatih terus, Pak ya. Terima kasih, Pak. Dijelaskan Surtini selaku Ketua Hadra At-Taqwa bahwa kegiatan yang digelar oleh ibu-ibu pengajian ini selain bertujuan dalam rangka memperingati Maulid Nabi, grup Hadra At-Taqwa juga sebagai upaya untuk lebih mengaktifkan dan mendorong ibu-ibu agar dapat bergabung dalam kelompok pengajian. Nah, ini kita mendirikan Hadra Majelis At-Taqwa untuk mengisi kegiatan Majelis Taklim Miftahul Jannah. Jadi kita isi dengan hadrahnya. Ini juga sambil memperingati Maulid Nabi Isa Muhammad. Ini kegiatan ibu-ibu di Salemba RT 13 Majelis Taklim Miftahul Jannah. Tujuannya yang lain untuk menarik perhatian ibu-ibu supaya ikut bergabung di Majelis Taklim, karena kan kadang-kadang susah ibu-ibu diajak Majelis Taklim kalau siang itu kan banyak kegiatan, jadi supaya menarik mengisi kegiatan ibu-ibu kan latihannya seminggu dua kali. Kegiatan peringatan Maulid Nabi ini juga diisi tausiah oleh Ustadz Mardi Raharjo, di mana dalam ceramahnya menceritakan kisah sahabat Rasulullah, yakni Ukasa radhiyallahu anhu yang ingin memeluk tubuh Rasulullah untuk yang terakhir kalinya sebelum Rasulullah wafat. Selain itu, Mardi Raharjo juga menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah tauladan kita. Semestinya kita sebagai umatnya selalu mengagungkan namanya, salah satunya dengan solawatan. Tatkala ditanya oleh Rasulullah kenapa sakitmu wahai Ukasa, jelas wahai Rasulullah saya tidak bisa dan tidak akan mau menyambung sampean. Tapi saya sudah mempunyai niat sejak kecil, kapan saya bisa memeluk badan baginda Rasul? Karena barang siapa yang memeluk badan baginda Rasul tidak akan dimakan api neraka. Oleh sebab itu kita sudah tidak bisa memeluk, mari nama baginda Rasul kita agungkan dengan sholawatan dan mencoba perilaku. Faisal PKTV mewartakan.